Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Riyad Channel. Kali ini kita akan memasak ayam bumbu cabai hijau. Ya kan? Jadi bahan-bahan yang diperlukan ini daging ayam. Kebetulan daging ayamnya ini sudah kita rebus ya. Jadi ini hasil rebusan daging ayam. Terus cabai, ini cabai hijau. Serai, daun salam, garam, bumbu menyedap, bawang putih sama bawang merah, ini ada jahe, lengkuas sama kemiri. Masakan ayam cabai hijau ini akan kita campur dengan tahu dan tempe. Ini tahu dan tempenya sudah kita rebus juga ya. Bumbu-bumbu kita haluskan begini ya. Jadi ini bawang putih, bawang merah, jahe, laos. Dihaluskan begini ya. Demikian juga dengan cabai hijaunya ya. Kita haluskan nih cabai hijau tadi. Kita haluskan sama daun serai. Bumbu ditumis. Cabai hijau sama serai masuk juga. Garam sama bumbu penyedap. Ayam masuk. Tahu tempe masuk. Air masuk. Sebentar lagi ayam bumbu hijau siap dinikmati. Selamat mencoba ya.